selama waktu Indonesia Tengah. Enggak, sudah lah. Ya pun. Dengan adanya peristiwa yang terjadi di Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah, beberapa kasus pembunuhan, lalu penderupan militer dan pembangunan dan logistik dan kodi akan dimulai dan distrik Oneri dan distrik Sinan. Dengan itu kami mahasiswa Puncak se-Indonesia yang tergabung dalam se-Indonesia menyatakan sikap bahwa Kabupaten Puncak merupakan salah satu kabupaten dari Provinsi Papua Tengah yang tergolong dalam zona merah atau rawan konflik antara TPNPB dan TNI Polri yang selalu merujuk pada korban masyarakat sipil. Berjatuhan terus menerus berikut beberapa catatan pelanggaran HAM hingga pengungsian besar-besaran terjadi. Kami paparkan pada tahun 2024. Pada 2022, Februari 2022, penembakan terhadap pelajar atas nama Makinan Tampuni, 12 tahun dan 6 orang lainnya luka-luka pada 03 Maret 2023. Pembunuhan dan mutilasi terhadap Ibu Tarina Murid dan 7 orang lainnya luka-luka pada 6 Mei 2023. Penembakan terhadap Panus Tabuni, Kepala Sekolah Sinak, bersama 2 orang anak pelajar pada 3 Februari 2024. Distrik Omukia terjadi penyiksaan terhadap warga murid dan 2 teman lainnya. Pengungsian tahun 2023 dari distrik Sinak, Lubumuap, Mendame, ribuan masyarakat mengungsi. Tahun 2024, masyarakat Oneri dan akan Lubumuap mengungsi. Kekerasan serta sikap intimidasi, diskriminasi oleh pihak TNI Polri juga tidak dapat kami sebutkan. Melihat dengan genosaid, diskriminasi, intimidasi, dan kekerasan lainnya secara masif terjadi terhadap masyarakat sipil Kabupaten Puncak. Oleh karena pihak keamanan TNI Polri seperti data yang kami paparkan di atas. Dengan demikian, maka kami mahasiswa Puncak se-Indonesia bersama tim investigasi HAM Kabupaten Puncak mengancam keras dan mengutuk TNI Polri. Kami mahasiswa Puncak se-Indonesia menyatakan pernyataan sikap. Satu, petinggi TNI Polri dan Bapak Presiden Joko Widodo yang terhormat, kami mohon segera tarik militer non-organik yang menempati wilayah masyarakat sipil di Sinak, Oneri, Agan Dugume. Dua, pembangunan gudang logistik di Agan Dugume, masyarakat setempat sudah menolak keras. Kenapa pihak TNI dan pemerintah Puncak dengan sikap paksa melakukan pembangunan? Segera hentikan sekarang juga. Tiga, kehadiran TNI di Kabupaten Puncak membuat masyarakat traumatik dan tidak ada kebebasan hidup. Pemerintah Puncak dalam hal ini PJ Bapak Tarun Tobing, jangan tidur segera membatasi akses TNI Polri. Empat, kehadiran TNI Polri melakukan penembakan terhadap masyarakat sipil tanpa diketahui identitas, kami mengutuk keras. Lima, pelaku pelanggaran HAM terhadap Makinan Tampuni dan juga pelaku mutilasi Ibu Tarina Murid segera diproses hukum. Enam, kami mengutuk keras lembaga DPRD Kabupaten Puncak yang selama ini seperti orang buta tidak menyuarakan hak-hak masyarakat sipil. Tujuh, sekali lagi kami atas nama mahasiswa Puncak se-Indonesia menolak dengan adanya pembangunan gudang logistik di Agan Dugume. Demikian tuntutan ini kami sampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten. Mohon untuk ditindaklanjuti.
mengetahui mahasiswa puncak se-Indonesia bersama tim investigasi HAM Kabupaten Puncak Denpasar 10 Juli 2024 hidup mahasiswa puncak. Hero! Hidup mahasiswa puncak. Hero! Tarik semua militer organik dan non organik di tanah Papua. Tarik. Lawan militerisme. Lawan. Papua. Benar ya? Wah, Amulungo, inaona, setia dan terima kasih atas perhatiannya.